permainan ucing tihang. Permainan ucing tihang ini sebenarnya pada mulanya tidak dinamakan ucing tihang, tetapi menggunakan tongkat-tongkat yang memang menyebar di masyarakat. Jadi mereka akan berebut tongkat, tongkatnya biasanya antara 3 sampai 5. Nah, permainan khas di Jawa Barat. Nah, 5 ini kemudian dia akan berpindah dari tongkat yang satunya ke tongkat yang lainnya dengan cara berputar gitu. Berputar ataupun berderet gitu. Nah, kemudian permainan ini akan berbeda jumlah tihang dengan jumlah anak. Misalkan jumlah anaknya 5, maka tiangnya 4, sehingga akan berebut dan kemudian yang 5 akan menjadi kucing. Nah, semenjak kemudian bangunan-bangunan di Jawa Barat ini berkembang dan kemudian banyak tihang-tihang, terutama di sekolah-sekolah, di depan kelas dan sebagainya, atau di gedung-gedung atau dimanapun gitu, yang kemudian anak-anak bermain di sana, maka kemudian permainan ini berubah menjadi permainan ucing tihang, yaitu berebut tihang antara yang lainnya gitu. Nah, cara bermainnya, tihangnya ditentukan mana tiang mana saja, karena biasanya tiangnya banyak, kemudian mana tiang mana saja yang akan jadi media mereka bermain. Tentu sama seperti tadi, bahwa akan dikurangkan jumlah tihang yang dimainkan dengan jumlah pemain. Misalkan pemainnya 5, maka tiangnya 4 yang akan dimainkan. Di tiang 4 itu kemudian anak-anak akan berpindah dari tiang 1 ke 2 ke 3 ke 4, dan pada saat perpindahan tersebut, maka kucing yang menjadi kucing akan mencari peluang bagaimana dia bisa merebut tiang tersebut gitu. Nah, tiang tersebut, dan kalau dia berhasil merebut tiang tersebut, maka kemudian dia akan yang terebut tiangnya maka akan menjadi kucing gitu. Biasanya adalah yang akan menuju tiang tersebut gitu, yang akan direbutnya, sehingga dia akan berlari mengejar dan mendapatkan tiang tersebut. Nah, permainan kucing tihang ini mengalami perubahan di kala memang pada saat muncul bangunan-bangunan yang permanen ada. Pada awalnya mungkin tiang-tiang tersebut menggunakan tiang-tiang yang sederhana saja. Biasanya tihang dari bentuk, kalau di dalam rumah Sunda ada sosompang, dan kemudian ada tihang misalnya 2, 3, atau 4. Nah, pada awal mulanya memang tidak menggunakan tihang. Permainan ucing tihang sekarang masih dimainkan oleh anak-anak, terutama di sekolah-sekolah yang mempunyai tiang-tiang yang kecil gitu, karena dia bisa memegang dengan mudah. Kalau tiang besar agak sulit, dan kemudian memainkannya tentu harus dengan format yang berbeda gitu. Nah, ucing tiang sekarang dimainkan untuk melatih anak-anak dalam kecermatan, kecerdikan, dan kemudian ketangkasan dalam dia menangkap tiang agar dia tidak menjadi kucing.